Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nabi Mama Sofan dari TPTV TVP SS SK Tanjupati Terengganu. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jom kita kenali Jakarta bersama Kak Fina. Jadi ingat aja guide-nya Findah, di bus Findah. Oke, okay, Bapak Ibu? Oke. Daerah ini termasuk daerah elit karena di daerah Jakarta Selatan. Seperti itu, dan ada juga di sini kalau malam biasa ada jual makan, tapi di pinggiran dikit karena kan kawasan elit tidak bisa. Tapi di pinggiran dikit itu biasanya anak-anak muda yang gaul, yang keren-keren itu biasa nongkrongnya di sini. Hanya di Tangerang, kebanyakan mereka ngekos. Kos? Ada yang tahu? Ngekos itu sewa. Jadi satu rumah dijadiin buat 20 orang. Itu 20 semua kerja di daerah yang dekat sana. Gitu. Jadi kayak cuma jalan 5 menit udah nyampe kantor. Hemat biaya ya, tapi jauh dari rumah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke area JCC. JCC juga satu area dengan Gelora Bung Karno, Abang Kakak. Gelora Bung Karno itu salah satu stadion terbesar di Indonesia dan terbagus di Jakarta, karena kan kemarin sempat dipakai Asian Games. Dan Gelora Bung Karno, Abang Kakak, di depan. Gelora Bung Karno ini bulat. Kan ada Indonesian, ada Asian Games dan Asian Para Games. Ya, untuk yang disable itu inspirasi sekali ya. Masih bisa berjuang. Iya, atas itu 50 kg, Abang Kakak. Nah, di situ di Monas ini sering juga dipakai untuk acara-acara besar juga. Hotel Indonesia, karena di sebelah sini ada Hotel Indonesia, hotel pertama bintang 5 yang ada di Jakarta. Kalau itu karangan bunga. Karangan bunga itu biasanya di Indonesia untuk ada jika ada berita kedukaan, meninggal, atau juga bisa jadi berita bahagia ya. Misalkan ada yang merit, ada yang menikah, di sini menjadi pusat pemerintahan zaman Belanda. SS Trenggano terbaik. Sekian saya melaporkan untuk Awani Tune. Extra Awani, berita sekitar image.